Karang Tengah RT 15 itu dua penderita. Adapun upaya yang bisa dilakukan ketika terjadi wabah seperti ini, yang pertama adalah bisa melalui fogging. Tapi fogging sendiri harus memenuhi kriteria indikasi. Yang pertama harus ada penderita, kemudian lapor ke puskesmas atau dinas kesehatan, kemudian baru kita tindak lanjut dengan PE atau penyelidikan epidemiologi layak atau tidak untuk dilakukan fogging. Kalau perlu, maka kita lakukan fogging. Perlu diketahui bahwa fogging sendiri bukan satu-satunya jalan. Yang terpenting itu adalah PSN, pemberantasan sarang nyamuk melalui 3R+. Jadi harus dilakukan secara terus-menerus, serentak, dan berkesinambungan. Begitu kira-kira. Ya, selain di wilayah Karang Tengah, ada nggak untuk tetangga desa atau ada yang tetangga? Kemarin, sewilayah kerja Puskesmas Ngawi Kota akhir tahun ini aja, kemarin kami habis fogging di lingkungan Jururjo, terus kemudian Karang Tengah ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.